Kejohanan Badminton Terbuka Korea 2022 beregu campuran profesional negara Tan Kian Meng Lion Beijing muncul wakil tunggal Malaysia mara kesaingan separuh akhir. Dalam saingan tersebut, Kian Meng Beijing hanya memerlukan tempoh 39 minit pada aksi suku akhir untuk menewaskan pasangan pilihan kelima dari China, Oh Zuan Yi Huang Yaqian 21-18, 21-17. Pilihan kedua kejohanan itu dijadual bertemu pasangan Indonesia, Rinov Rivaldi Pita Haning Ias Mentari di separuh akhir. Sementara itu, gandingan On Yusin Goh Liu Ying kecundang di tangan pasangan tuan rumah Kim Won Ho Jong Na-yeon 21-14, 21-23, 21-16. Saingan Yusin dalam kategori beregu lelaki bersama Teo Yi turut terhenti di pusingan suku akhir apabila tewas kepada juara terbuka Switzerland dari Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto 21-19, 22-20. Turut tersingkir wakil tunggal perseorangan lelaki negara Eng Ziyong dan perseorangan wanita Goh Jinwei.